selama 3 bulan lebih, pembelajaran tatap muka digelar di SD Negeri 001 Bengkong berjalan aman dan lancar. Sejauh ini, belum ditemukan kendala apapun baik terhadap siswa maupun guru saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Begitu pula, dengan penerapan protokol kesehatan selama ini masih dijaga ketat, mulai dari pemeriksaan masker siswa, mengecek suhu tubuh siswa dengan alat termogran, dan mewajibkan siswa cuci tangan sebelum memasuki ruangan kelas. Sementara, peralatan protokol kesehatan dimiliki sekolah ini juga dinilai cukup lengkap, sesuai dengan 6 checklist yang disyaratkan SKB 4 Menteri. Mulai dari alat termogran dimiliki 6 unit, persediaan wastafel di setiap muka kelas, hingga persediaan masker dan hand sanitizer yang ditempatkan di masing-masing kelas. Bahkan, untuk memastikan protokol kesehatan ini dijalankan dengan baik dan benar, Kepala Sekolah SD Negeri 001 Bengkong, Haja Asli Inggawiyah Julfa SPD, kerap mengecek protokol kesehatan siswa, baik siswa yang datang ke sekolah, maupun rutin memeriksa protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka berlangsung, sambil sesekali mengingatkan kepada siswanya akan gerakan 5M. Linggawiyah menilai, dengan tetap memperketat protokol kesehatan di sekolahnya dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Meski saat ini Batam telah level 1, namun protokol kesehatan, kata dia, jangan sampai lengah, harus dijaga ketat. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, anak-anak ibu, hari ini ibu akan memberitahukan mengenai kita prokes. Apa itu prokes? Yaitu protokol kesehatan. Nah, kamu datang ke sekolah memakai masker. Kenapa kita harus memakai masker? Iya, karena ada COVID. Ya, supaya kita tidak terserang COVID. Baik, anak-anak ibu. Nah, kita harus menjaga 5M. Berapa, nak? 5M. 5M itu kita pertama memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, kita menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima adalah menjaga mobilitas. Nah, yang 5 itu harus kita jaga. Bukan hanya di sekolah saja, di rumah, kita pergi kemana-mana harus menggunakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kita sudah menggelar PTM 3 bulan lebih nih. Selama 3 bulan lebih, apakah kita menemukan kendala yang kita hadapi atau masalah? Alhamdulillah, untuk selama 3 bulan ini prokes tetap harus kita jaga pada anak-anak, baik anak-anak maupun guru-guru, semua harus prokes harus kita jaga. Jadi berjalan lancar aja ya? Alhamdulillah berjalan lancar. Nah, kita menggunakan ini berapa sesi, Bu, untuk PTM ini? Kita dua sesi. Dua sesi, berarti pagi dan siang. Pagi dan siang. Dua sesi dengan ini, dengan jumlah siswa yang hadir, yang setuju PTM berapa? 50%. 50%. Yang 50% lagi?
yang 50% lagi kita untuk hari Senin 50%, yang hari Selasanya 50%. Berarti 100% loh kalau gitu ya? Iya. Intinya ya? Nah Bu, selama PTM berlangsung, siapa yang datang mengunjungi kita untuk mengecek, apakah dari tim Satgas atau Prokes, ada nggak? Kita dari dinas. Dari dinas ada? Dari dinas pendidikan maupun dari pengawas. Apa yang disarankan oleh dinas pendidikan? Dari dinas pendidikan mengharapkan kita Prokes harus terutama harus kita jaga, terutama 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjaga mobilitas, menjauhi kerumunan. Jadi kalau prokes kita yang miliki apa aja Bu untuk alat-alatnya selama ini? Alat-alat termogan. Termogan berapa kita? Kita mempunyai termogan yang biasa aja, itu ada 6. Tangan, ya? Yang pakai tangan aja kita 6. Ada 6. Terus? Hand sanitizer, seperti masker. Cadangan masker. Ya. Terus wastafel juga ya? Wastafel kita sudah mempunyai ada 6 wastafel. Dan ada tandon juga ya Bu? Setiap ada. Ada tandon air yang untuk anak-anak cuci tangan. Kita bentuk tim Satgas nggak? Tim Prokes sekolah? Iya, kita ada. Jadi tugas tim Prokes sekolah itu apa? Kita bagi yang tugasnya, bagi yang kita yang pagi kita ganti, nanti yang siang kita ganti lagi. Oh, tiket gitu ya. Piket, jadi gitu. Mengawasi anak ya. Mengawasi yang berkerumun ataupun yang nggak pakai masker ditegur. Iya. Nah, berapa persen Bu kalau anak-anak ketika PTM yang tidak memakai masker, yang tidak patuh terhadap prokes? Kalau bagi anak-anak, rasa saya 90% semuanya memakai masker. Paling ada yang 1-2, kadang-kadang anak-anak kan suka terlupa. Tapi semuanya itu kita sudah menyediakan bagi anak-anak yang tidak memakai masker, akan kita kasih masker. Jadi anak masuk itu udah difilter sama kita ya? Sudah. Pertama dicek suhu tubuh, cuci tangan, langsung dia masuk ke kelas. Masuk kelas. Dan di kelas juga gimana settingannya? Iya, di kelas juga kita harus menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer dan kursi dibentuk? Iya, kursi kita bagi jarak, jaga jarak. 1 meter ya. Jarak banget. Oke, Bu, apa harapan Ibu terhadap masyarakat khususnya orang tua nih untuk PTM ini? PTM ini kita baik masyarakat, bagi wali murid, semuanya harus kita sama-sama menjaga. Mudah-mudahan dengan adanya kita bekerja sama menjaga semuanya prokes ini, semoga COVID ini dapat melandai. Jangan mentang-mentang sudah level 1 kendor ya prokesnya. Kita jangan sampai kendor lah seperti itu. Oke, terima kasih Bu atas infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ramah-ramah hidup ya. Nah, kita harus menjaga prokes, yaitu menjaga protokol kesehatan. Agar kita tetap sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru kelas 6 ya Pak ya? Ya, betul. Pak, ini kan kelas 6 lagi Pak, menghadapi persiapan ujian akhir nih, ujian sekolah ya. Iya, betul. Kan daring-daring terus, banyak ketertinggalan. Gimana nih upaya kita? Kalau upaya kita tetap menggunakan pembelajaran pembelajaran daring yang tertinggal. Materinya itu kita padatkan. Jadi kita materi-materi yang tertinggal itu kita pelajari di jam-jam yang yang kosong. Jadi misalkan sekarang kita sudah sudah PTM nih. Jadi yang tertinggal itu kita luangkan di waktu-waktu yang waktu-waktu yang ada gitu. Banyak jadi waktu-waktu yang tertinggalannya, Pak. Kalau untuk ketertinggalan sih sebenarnya tidak terlalu hanya banyak. Hanya mengulas sedikit aja ya. Iya betul, hanya mengulas karena kita pembelajarannya kan sesuai dengan rencana pembelajaran. Oh, jadi kita enggak nambah jam pelajaran, cuman kita memulai daring aja yang kekurangannya. Daring sebenarnya tidak terkurang banyak juga. Cuma memang kalau untuk ketertinggalan memang ya tidak semuanya tuntas dalam pembelajaran. Jadi harapan Bapak apa nih Pak dengan adanya PTM ini, mungkin untuk kelas 6 sendiri? Harapan kami sebenarnya anak-anak ini untuk pembelajaran tatap muka ini harapan kami ya untuk bisa masuk lah normal ya Pak ya. Normal seperti biasa. Biar anak maksimal mendapat pelajarannya ya. Karena kita merasakan sekali ini efek dari corona ini. Nah Pak, untuk orang tua kelihatannya anak-anak kan kurang belajar nih di rumah, apa nih pesannya?
Sebenarnya kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Jadi tetap bangun komunikasi dengan baik. Awasi anak. Ya. Awasi anak di rumah. Belajarnya. Kemudian komunikasi dengan baik dengan guru. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.